si vlogger itu semua kakak Rosel sekarang buat scene opening buat thank you. Ininya abis syuting di Carousel, depannya Carousel, kita tuh kayak lip sync lagu apa namanya YouTube anthem. What you say, what you do. Jadi kita berdua di YouTube Rewind jadi benang merahnya gitu di sepanjang video. Ceritanya tentang kita yang lagi nge-vlog terus basically jadi Arif dan Tipang doang sih. Iya, gue jadi gue dan Tipang sih. Jadi diri sendiri, jadi kita nge-vlog karena kita biasa bikin daily vlog. Nanti di sepanjang perjalanan kita nge-vlog kita bakal banyak ketemu sama tren-tren dan teman-teman YouTuber lain. Jadi kita as daily vlogger aja. Yeah. Sekarang kita lagi syuting di atas Carousel dan ini adalah momen terbahagia di hidup gua. Gua gak pernah sebahagia di hidup gua, guys. Terus ya asik, kita bisa ke Dubai. Gua di YouTube Rewind ini sebagai director bang sama Chandra juga. Pembagian tugasnya, kalau Chandra tuh lebih ke director, lebih ke teknis kayak ke kamera, lensa, dimana shot-shotnya. Kalau gue yang mengimajinasikan gitu, gue yang ngayal dan gue bikin shortlistnya yang sama sekali gue nggak bisa bikin, dan ya Chandra membantu gue untuk bikin dan meringankan tugas gue. Tadi gue barusan tag buat adegan di YouTube Rewind, itu ceritanya gue lagi flip battle challenge. Terus syutingnya juga berjalan lancar soalnya flip battle-nya gue bisa. Tai gue dagang gini kayak juga. Bayo. Action! Oke, konsep Rewind tahun ini bakalan temanya Unity Over Diversity, yang akarnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya as simple, as banyak perbedaan tapi tetap satu jua. Di YouTube itu kan sekarang kan banyak banget YouTuber yang macam-macam lah bikinnya lah, ada konten masak sampai ke main game gitu. Kita satuin semua di sini dengan perbandingan antara sisi yang monokrom, visual monokrom dengan sisi yang colorful. Ntar diakhiri di satu, di bagian manekin challenge rame-rame di stadion. Challenge-nya tahun ini sih lebih dari gua, itu lebih dari YouTuber saya. Karena YouTuber saya ada banyak nih. YouTuber sih hampir masuk di video Rewind tahun ini itu ada sekitar 300-an lebih gitu loh. Jadi kita harus nge-manage mereka waktunya kayak gimana, mereka waktunya bisa ya kapan, kita bisa setnya kapan. Banyak bentrok-bentrok gitu yang gak bisa, harus dipindah ke sini, yang sini harus pindah ke stadion doang, yang stadion harus bisa doang di studio doang. Jadi kita bagi-bagi-bagi. Jadi itu juga mengarah ke perubahan-perubahan konsep juga akhirnya sebenarnya. Guys, gue baru selesai syuting adegan gue bersama Bayu Skak. Adegan kita adalah diambil dari video viral tahun ini di mana Pak Presiden kita hari satu, Pak Jokowi, Panco dengan Kaisang. Tapi gue lupa nih yang menang siapa di video itu. Cuma di sini yang menang gue lah, kan gue presiden. Tadi habis take adegannya Pikachu dikejar-kejar, biasanya Pokemon Go. Aku jadi Pikachu dong. Oke, baik-baik semuanya ya. Baik-baik, don't get it, don't. Gue disini lagi take mannequin challenge raksasa, jir, raksasa. Sekitar 300 YouTubers lebih ya, mereka bikin mannequin challenge. Gue jadi Joker. Adegannya paling cuma kayak bergeruan gerakan-gerakan Joker yang kayak tawa-tawa, full-full gitu. Yang menarik dari YouTube Rewind 2016 ini karena trennya jauh lebih banyak daripada tahun kemarin dan YouTubernya jauh lebih banyak dari tahun kemarin, dan juga musik-musik mashup-nya jauh lebih panjang daripada tahun kemarin karena kebetulan saya dipercaya lagi sebagai musik producer. Jadi saya tahu, saya bikin lagunya itu yang kalau tahun lalu cuma 3 menitan, ini jadi 5 menit lebih.